Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya dan Salam Kebajikan. Salam Leadership. Pada kesempatan ini adalah podcast yang pertama saya selaku host Tri Puji Raharjo. Saya Serdik Jose Indarta. Saya Serdik Alex Willem Tlonaen. Saya Serdik Joko Sumbodo. Dan di podcast pertama ini kita akan mengupas dan membahas mengenai tema pendidikan sekolah pengembangan profesi kepolisian, mewujudkan pimpinan menengah Polri yang presisi untuk Indonesia maju. Di suasana Lembang yang dingin, yang sejuk, tentunya ini memberikan semangat bagi kita selaku serdik untuk tetap menjalankan tugas-tugas di tengah-tengah kesibukan kita semua. Tema sore ini sangat luar biasa sekali, karena ini kesempatan pertama, dan kita juga SPPK ini juga angkatan pertama, tentunya banyak baik anggota Polri, kemudian masyarakat di luar sana yang pengen tahu SPPK itu apa. Sebenarnya yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa SPPK ini adalah Sekolah Pengembangan Profesi Kepolisian, yang mana ini merupakan angkatan pertama. Jadi ini angkatan satu yang sekolah ini dikhususkan kepada perwira Polri sumber sarjana. Perwira Polri sumber sarjana ini diharapkan mampu bersaing menjadi pemimpin dalam mendukung kegiatan Polri, terutama tantangan tugas Polri di masa depan, di mana kita tahu sendiri perubahan era dari 4.0 ke 5.0, kita dituntut untuk lebih mengetahui tentang situasi tugas yang akan kita hadapi. Mungkin ada yang mau ditambahkan terkait SPPK. Baik, dari Bang. Mana saja? Jadi kami ini terdiri dari 52 orang angkatan pertama, yang paling terjauh itu dari Polda Maluku sampai dengan Riau. Ya. Nah, terbagi dari berbagai macam ilmu, baik ada dokter hewan, dari lapor, dan lain-lain. Yang notabene ini menjadi hal yang unik kalau nanti kita bahas di podcast-podcast berikutnya, ya Bang Alek ya? Ya. Jadi ada podcast tertentu nanti setelah ini yang akan kita bahas mengenai tugas-tugas spesifik di perwira Polri yang agak lain. Ya. Jadi terima kasih. Tadi sudah ditambahkan oleh Mas Joko terkait SPPK. Betul bahwa memang SPPK ini sedikit unik, karena kita dari semua disiplin ilmu kita dikumpulkan di sini. Itu pun kita tidak melihat secara perwira Polri sumber sarjana dari mulai angkatan 98 ada sampai dengan yang paling bungsu, ya ini yang paling bungsu ini Rio, ya wek. Mas Joko co-host ini kan yang paling bungsu 2009. Siap. Kalau kami sendiri 2005, kebetulan cuma sendiri. Memang di angkatan ini saya kebetulan juga ditugaskan sebagai Ketua Senat Angkatan 1, yang pastinya menjadi beban dan menjadi tantangan buat saya sendiri untuk melaksanakan tugas, di mana namanya Angkatan 1, apa-apa belum ada yang diwarisi. Jadi mau tidak mau saya harus putar otak. Yeah. Tapi untung saya dibantu sama wakasenat saya yang siap, energik, siap. Mas Joko, dan juga Sekretaris Senat, Mas Tri, ada kasih literasi Mas Yose. Saya pikir dengan kondisi ini, kami sebagai tolak ukur pendidikan SPPK ke depannya, kami bisa menorehkan legacy yang bagus buat adik-adik maupun senior yang akan bersekolah di Sekolah Pengembangan Profesi Kepolisian ini. Sangat menarik nih
Bang Alex, kami mohon izin juga karena memang waktu sudah berjalan kurang lebih sekitar 3 minggu kita berjalan di Sespimen di Lemdikat Polri. Kemudian ada bocoran juga nih, Pak Kasenat nih, mengenai tugas literasi. Informasinya cukup banyak. Ada tugas individu ya, yang betul. Sifatnya wajib, kemudian ya. Ada tugas yang kelompok, kemudian ada tugas yang individu pilihan. Apa ini? Bagaimana dan apa? Terus kiat-kiatnya supaya tugas ini bisa selesai? Jadi bagaimana nih? Menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Tri mengenai literasi, sebenarnya itu permintaan lembaga terhadap kami. Itu merupakan suatu tantangan. Jadi saya sampaikan di sini, itu yang tadi saya bilang, kita angkatan satu tiba-tiba dikasih tantangan untuk harus membuat sebanyak mungkin literasi. Tentunya kita harus menjawab itu dengan suatu tantangan. Artinya, dari bagian literasi, kebetulan Mas Yose sebagai kasih literasi sudah membreakdown tugas apa yang harus dibuat oleh para serdik. Dan saya yakin dan percaya, rekan-rekan ini bukan istilahnya tidak paham teknologi, dunia sekarang juga sudah berbeda, sosial media. Jadi sepertinya tugas literasi itu memang suatu tantangan, tapi saya yakin dan percaya para serdik SPPK Angkatan 1 ini luar biasa. Itu ditunjukkan, kalau boleh dilihat data, bahwa per satu minggu saja kemarin, kita sudah punya data sekitar 291 produk. Itu artinya, serdik SPPK ini pasti bisa. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Siap. Jadi kemarin juga kita sudah ingatkan kepada rekan-rekan, walaupun sedang berada di IBL Sabtu Minggu, itu kita tetap melaksanakan tugas, mengingat satu hari itu harus kita nyetor satu literasi. Dan itu selalu diingatkan sama Pak Kasih Literasi, Dr. Yose. Awalnya kami mungkin karena di luar negeri, penugasan kami di luar negeri, informasi yang kami dapat juga tidak banyak mengenai sekolah pengembangan profesi kebersihan. Itu ditandai dengan mungkin Mas Tri, Mas Yose, Mas Joko, kalau jalan saja di Mabes Polri, pasti kan akan ditanya, apa itu SPPK? Tapi inilah tugas kami, tugas kita sebagai angkatan pertama, membranding ini bahwa ini adalah sekolah pengembangan profesi kepolisian yang ditujukan kepada perwira Polri sumber sarjana untuk menjadi pemimpin, pendukung dalam menghadapi tantangan tugas ke depan. Jadi awalnya yang tadi disampaikan, saya dari luar negeri, saya tidak tahu. Sampai pada saat saya mengikuti seleksi pun, saya masih blank mengenai apa itu SPPK. Karena dengan pangkat saya yang sudah ajun komisaris besar polisi, kan melihat apakah ini sekolah bisa kita gunakan pada saat nanti kita untuk jenjang mana? Kenaikan karir atau kenaikan pangkat atau seperti apa. Tapi beberapa informasi yang kami dapat dari bagian SDM terutama, bahwa sekolah ini dia disamakan dengan Sespim dan juga PKN 2. Artinya se-level itu ya? Ya, se-level. Jadi artinya kalau kita bersekolah di SPPK, walaupun kita angkatan 1, kita yakin dan percaya bahwa pimpinan Polri sudah memikirkan hal-hal yang terbaik buat kita. Jadi saya yakin dan percaya sebagai angkatan 1, kalau kita boleh joke sedikit, kita ini bukan pewaris, tapi kita ini adalah perintis. Atau bagaimana? Betul. Ya. Betul. Itu yang harus kita tanamkan di pikiran kita. Jadi kita jangan patah semangat. Saya yakin dan percaya kami, saya sebagai ketua senat yang pertama, angkatan pertama, pasti kita akan bisa menurunkan legacy kepada adik-adik atau senior yang akan mengikuti sekolah berikutnya. Setuju, Bang. Jadi, alhamdulillah kami juga berterima kasih kepada pimpinan Polri yang sudah memberikan wadah kepada lulusan PPSS, Perwira Polri Sumber Sarjana, yang mana memberikan harapan kepada kami dan nanti junior-junior kami atau senior kami yang melanjutkan di SPPK gelombang kedua,
itu bisa berlanjut dan bisa ada pencerahan terhadap karirnya. Amin. Ya. Amin. Mungkin ya kalau boleh kita simpulkan, Bang Alex, berarti sekolah pengembangan profesi kepolisian ini dikhususkan untuk perwira Polri sumber sarjana. Kemudian sekolah ini juga setara dengan Sespimen Polri dan PKN tingkat 2 yang tentunya ini bagian dari sekolah manajerial kepemimpinan. Dan harapannya kita di angkatan pertama ini seperti yang jokesnya Pak Kasnat dan Pak Wakasnat tadi, kita ini perintis bukan pewaris. Nah tentunya soliditas, kekompakan di angkatan 1 harus tetap terjaga ya, ya Pak Alex ya. Pak Isi? Jadi gini Bang, setelah kita masuk SPPK ini kan sudah tim-tim medianya sudah mulai jalan, kemudian perangkat-perangkat senat abang kan sudah jalan, sudah mulai muncul-muncul nih Bang di media, ada di Instagram, kemudian ada yang ngevlog-ngevlog juga Bang. Ada banyak itu Bang yang telepon saya, Bang, sekolah ya Bang? Sekolah apa itu Bang? Nah ini Bang, mungkin dari kita nih Bang, tip-tip buat senior-senior atau adik-adik kita ke depan untuk sekolah di sini apa itu? Jadi kalau saya boleh menjawab Mas Yose terkait dengan kesiapan kita untuk mengikuti. Sebenarnya kalau kita lihat di persyaratan awal untuk mengikuti pendidikan SPPK, itu sudah jelas bahwa sekolah ini bagi anggota Polri sumber sarjana. Tapi jangan lupa, ini yang harus kita garis bawahi, sekolah ini hanya dikhususkan kepada perwira Polri sumber sarjana yang memiliki sekolah S2 kedinasan. Jadi kalau senior dan adik-adik yang mau ikut untuk mengikuti pendidikan ini harus dilihat baik-baik betul bahwa persyaratan awal yang pada saat pendaftaran akan dibutuhkan itu adalah kita, selain kita perwira Polri sumber sarjana yang sudah memiliki tadi disampaikan oleh Waka mengenai disiplin ilmu yang berbeda, tapi kita dituntut untuk memiliki S2 kedinasan. Seperti contohnya saya ini adalah tamatan sekolah administrasi publik dari Politeknik LAN. Jadi saya mendapat gelar sekolah kedinasan dari Politeknik LAN. Seperti Pak Joko, Siap. Mas Joko. Manajemen transportasi dari Trisakti. Ya, ini pun sama dari kedinasan Polri. Kemudian mungkin Pak, ini boleh kami branding juga. Karena bukan apa-apa. Kenapa Mas Yose terpilih sebagai kasih literasi? Sebagai Ketua Senat, saya melihat kemampuan. Kenapa saya pilih Mas Yose? Mas Yose ini udah doktor. Ya, jadi perlu dicatat. Dokternya 2. Bukan cuma S2 saja. Kalau senior dan rekan-rekan atau adik-adik punya sampai S3 seperti Dr. Yose ini, ya, itu suatu nilai lebih. Makanya kenapa saya pilih sebagai kasih literasi. Karena saya tahu, yakin dan percaya bahwa mumpuni. Tantangan itu pasti bisa dimakan sama Mas Yose. Bukan begitu? Iya, setuju kita. Ya, jadi memang latar belakang pendidikan ini menjadi salah satu persyaratan ya, ya. Bang Alex ya, untuk bisa mengikuti. Ya, itu di luar ya. Sehat jasmani rohani. Di luar sehat itu jasmani rohani. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Karena kita tahu, Sespim ini kan slogannya cuma satu. Yang penting bahagia. 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 Bahagia jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Itu perlu dicatat. Baik. Kepada kedua narasumber, Mas Bang Alex, kami ulangi, Bang Alex dan Mas Joko Sembodo dan Mas Yose Indarta selaku co-host. Seperti tadi diskusi kita ya, beberapa hal yang bisa kita rangkum. Yang pertama tadi sekolah SPPK itu sendiri, sekolah yang dikhususkan untuk perwira Polri sumber sarjana, perwira menengah ya Bang ya, perwira menengah, kemudian mempunyai latar belakang pendidikan
minimal S2 kedinasan atau yang spesialis mungkin ya, ini dokter ya, subspesialis. Nah, karena ini sudah panjang dan lebar nih Bang, mungkin bisa dilanjut nanti di pertemuan-pertemuan yang tidak kalah menarik. Oke, ternyata masih. Sebelum ditutup Pak, dari kita nih Bang, biar senior, junior yang akan mengikuti dan memilih jalur sekolah SPPK, Abang mungkin bisa menyampaikan harapan-harapannya seperti apa Bang? Harapan yang perlu digarisbawahi di sini bahwa kita sebagai SPPK, jadi senior dan rekan-rekan maupun adik-adik yang akan bersekolah di sini, tidak usah khawatir. Sekolah sudah disiapkan oleh Polri. Yang penting kitanya mempunyai kemampuan, kita mempunyai semangat, ya. Jadi harus jangan disuruh sekolah atau mungkin baru mau daftar sudah takut, ya. Jadi ada yang begitu, jadi mau sekolah takut, takut satu lagi takut jabatan hilang. Itu perlu digarisbawahi juga, ya. Jadi kalau pas mumpung ada kesempatan, pakailah kesempatan itu dengan baik, karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Itu mungkin dari saya. Mungkin dari Mas Joko ada yang mau disampaikan. Kalau nanti adik-adik atau senior yang melanjutkan angkatan kedua, insyaallah. Jadi sudah harus dipersiapkan tadi yang seperti dibilang S2-nya dan enggak perlu takut di sini, di Lembang ini, SESPIM ini adalah impian dari semua Pamen Polri. Ya, itu. Ingin bersekolah di sini ya. Kita sudah dikasih kesempatan oleh pimpinan. Alhamdulillah. Kita harus gunakan dengan baik dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Gitu Bang. Luar biasa, hebat sekali nih abang-abang kita ini. Yang penting semangat. Menyala Bangku. Baik, karena ini sudah cukup terang benderang, kemudian kita nantikan di sesi berikutnya. Dan tadi sudah kita simpulkan beberapa catatan dan kami dari tim podcast yang pertama, saya Serdik Tri Pujirarjo dan rekan saya co-host Serdik Yose Hindarta bersama kedua narasumber yang hebat. Saya Serdik Alex Willem Telonaen. Saya Serdik Joko Sembodo. Kita undur diri, kita cukupkan, tetapi sebelum kita tutup ada pantun. Jalan-jalan ke Cikini, membeli es bersama kekasih. Cukup sekian podcast pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. SPPK 1, Sergi, Adaptif, Tangguh, Unggul, Luar Biasa.